14 September 1960, Organization of the Petroleum Exporting Countries yang disingkat OPEC berdiri. Pendirian organisasi produsen minyak ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Iran, Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Tujuan pendirian OPEC antara lain untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional demi kepentingan negara-negara anggota, menjamin suplai minyak, juga menjamin kembalinya modal investor secara adil. Kini OPEC beranggotakan 13 negara termasuk Indonesia. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 2014. Setelah sebelumnya pada tahun 2008 diberhentikan dari keanggotaan karena tidak dapat memenuhi kuota produksi yang ditetapkan dan menjadi negara pengimpor minyak.